Shalom, selamat sore. Ya, sore hari ini kita ada di Panti Asuhan Teresa yang ada di Sambikerep. Hari Rabu ini kita bersyukur kita bisa melayani bersama di Panti Asuhan Teresa bersama adik-adik yang minta digendong terus ini ya. Nah, sore hari ini kita kembali membawakan makanan sehat. Tentunya ini bergizi, berkualitas buat anak-anak supaya semakin sehat. Ada biskuit kabinnya, ada buah kurmanya, dan juga terima kasih buat buah jeruk yang tadi barusan sampai. Terima kasih buat apa yang sudah dititipkan. Doakan supaya minggu depan ikannya bisa ada lagi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mempercayakan kami. Terima kasih juga sehingga orang-orang yang sudah dipakai hatinya untuk melayani bersama-sama itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih diberkati Bapak Ibu dalam segala hal, diberkati dalam kesehatan, pekerjaan apapun yang diperbuatnya berhasil. Sampai jumpa, selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam setiap musim kehidupan kita, baik di saat sukacita maupun di lembah kekelaman, ada kasih setianya yang memelihara dan menopang kita. Bahkan ketika hati kita bimbang atau penuh beban, kita dapat datang memohon agar Tuhan meneduhkan hati kita. Yeskiel 36, Tuhan berjanji untuk memberi kita hati yang baru, hati yang lembut. Selamat sore. Sore. Kok mau ini malam ini? Selamat malam. Malam. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita di sini sudah seperti saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan bersama adik-adik kita. Kita bersyukur ada di Panti Asuhan Undaan. Di mana hari ini kita melayani bersama hari Rabu di Panti Asuhan Anak Undaan. Sore hari ini kita membawakan makanan sehat, kemudian ada biskuit, ada buah jeruk dan juga buah kurma. Biar apa yang sudah diberikan ini itu jadi berkat, tidak lupa ada kerupuknya ya. Tidak lupa juga kita selalu berdoa buat orang-orang yang sudah juga dipakai hatinya supaya terus diberkati di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus buat kepercayaan yang diberikan. Kita berdoa adik-adik kita yang pinter-pinter ini jadi orang yang diberkati dan dipakai Tuhan di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. See you next time. Tuhan, terima kasih atas perintahmu sepanjang malam hingga pagi ini. Engkau memberkati kami semua dan mengumpulkan kami pada pagi hari ini tanpa sekurangan apapun. Kiranya Engkau berkatilah makanan yang akan kami santap ini Tuhan, sekiranya dapat menyehatkan tubuh jasmani kami. Juga kiranya Engkau berkatilah para donatur yang sudah menyumbangkan sebagian harta untuk kami. Kiranya Engkau berlipat gandakanlah harta yang mereka berikan untuk kami. Dan urang seperani kami serahkan ke dalam tanganmu dengan terang Kristus Tuhan kami. Amin. Pandang wajahmu.